dan alumni, kemudian dari Universitas Negeri Medan, dan juga teman-teman kita yang memang peduli dengan pendidikan dan juga tentang peduli dengan anak kita. Demikianlah teman-teman saya, mewakili teman-teman, titip salam karena tidak bisa hadir karena tempatnya mungkin ada kepentingan lain. Ini kami sampaikan titip salam. Semoga adik-adik apa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan bisa berguna ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam selaku pemimpin selalu kita sampaikan wujud terima kasih kita atas segala bimbingan yang disampaikan Tuhan kepada kita semua. Mudah-mudahan senantiasa diberi Allah keberkahan, kesehatan dan rezeki bagi Tuhan kita. Amin. 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 Berikutnya berkenaan dengan hari ini itu adalah tanggal 2 Juli, bertepatan Hari Anak Nasional. Kita kedatangan bapak-bapak sebenarnya dari ikatan alumni ya, ikatan alumni dari Unimed untuk jurusan pendidikan luar sekolah. Ikatannya